بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مُصَلَّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير" صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا محمد المختار wa alihi al, alihi al wa ashabihi al-akhyar al adada ni'amillahi wa, adada ni wa malam ini kita masuk kepada ayat 125 dan 126 insyaallah ayat yang akan kita kaji malam ini dan mungkin malam-malam berikutnya masih berkaitan dengan Khalilir Rahman Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala wa alihi salatu wassalam. Minggu yang lalu kita bahas berkaitan ketika Nabi Allah Ibrahim melewati cobaan demi cobaan ujian demi ujian yang Allah berikan kepada beliau dan beliau lewati semua dengan sukses sehingga kemudian beliau dilantik oleh Allah untuk menjadi imam dalam firman-Nya ini ja'iluka linnasi imama Malam ini ayat-ayat yang akan kita baca berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim sendiri berkaitan dengan Makkah berkaitan dengan Al-Ka'bah Al-Musharrafah syarrafah Allah Karena membicarakan Nabi Allah Ibrahim tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai Makkah dan manasik-manasik haji. Membicarakan Nabi Allah Ibrahim tidak pernah lepas dari Al-Haram Al-Makki dan Ka'bah Al-Musharrafah dan apa yang terjadi di sekeliling Makkah. Ayat 125 ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah jadikan Ka'bah Allah jadikan Makkah itu tempat yang aman, tempat yang selalu akan dirindukan oleh umat manusia. Allah berfirman, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ amna Ketika kami jadikan al bait bait itu di sini adalah Al-Haram, Makkah atau Ka'bah itu sendiri disebut bait. Asal kalimat bait dalam bahasa Arab adalah artinya al-ma'wa, al-maskan, tempat tinggal. Diambil dari kalimat kalimat al-baitutah karena bata Bitu itu bermalam. Maka orang selalu bermalam di tempatnya, maka tempat ia bermalam itu disebut bait atau rumah. Rumah adalah tempat di mana kita hidup di situ, keluarga kita, dan kita merasa nyaman di rumah itu. Dan subhanallah Allah jadikan Ka'bah dan Al-Haram Makkah itu Allah sebut bait karena semua orang akan nyaman dan merasa tentram sebagaimana ia tentram ketika hidup di rumahnya. Wa ij'alnal baita ketika Allah jadikan Ka'bah Ka Masjidil Haram merupakan bait kita kemanapun pergi walaupun tempat yang kita tempati ketika kita berlayar berpergian tempat yang enak nyaman semuanya tapi tetap kita tetap akan merindukan tempat dan rumah kita yang sebenarnya. Siapa yang pernah sampai ke tempat itu pasti akan merasakan kenyamanan dan kenikmatan tinggal di tempat itu. Semoga Allah selalu menyampaikan kita ke tempat itu. Wa ajal n'al baita masabatan masabah kalimat masabah dari kalimat sabah artinya raja'ah Masabatan marjaan tempat kembali sudah pakai kalimat bait dan Allah jadikan kemudian bait itu masabah tempat kembali artinya setiap kita datang ke Ka'bah ke Masjidil Haram setiap kita kembali setiap kita rindu ingin kembali lagi itu cirinya Ka'bah begitu Allah jadikan khas yang Allah berikan setiap kita ingin marjaan kembali. Orang sekarang baru pulang haji. Begitu ia pulang, sebelum ia pulang mungkin ia berpamitan dengan Ka'bah. Dia akan bercucuran air mata, menangis meninggalkan tempat itu. Ketika sampai di negerinya, dia selalu minta ingin dibawa kembali ke sana. Mathabatan, marja tempat kembali. Rumah dan tempat kembali dan memang di tempat itu semua orang mengembalikan urusannya antara dia dengan Allah di tempat itu dan tempat paling mujarab paling mustajab doa di sana urusan antara kita dengan siapapun di tempat itu kita curahkan semua di hadapan Allah marji tempat kembali kita wa al baita mathabatan marji'an tidak ada orang habis haji atau umroh kemudian pulang merasa cukup saya enggak kembali lagi tidak. Tambah sering ke sana, tambah rindu ingin ke sana terus. Dan itu Abah marji. Selain tempat fisik kita kembali, tempat itu pun tempat rujuk kita kepada Allah. Orang kalau di tempat itu sudah tidak ada yang diingat kecuali dia hanya berdialog berhubungan dengan Allah mendekatkan diri dengan Allah dia akan kembalikan semua hanya kepada Allah orang punya masalah dalam kehidupannya orang punya bermacam-macam tapi ketika sampai di situ yang ada cuman ia akan bersama Allah dan berdialog dengan Allah kembali sudah kembali kepada Allah mutlak wa al baita mathabatan Karena itu salah satu yang akan kita baca nanti termasuk doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim sendiri ayat 37 ketika beliau telah meletakkan anaknya dan istrinya di tempat yang gersang itu beliau kan menyebutkan faj'al afidatan minannas tahwi ilaihim jadikan hati manusia ini rindu kepingin ke sana terus hati afidah bukan ajsam bukan badan api hati karena gerakan hati jauh akan lebih besar daripada cuman keinginan jasad dan semua ini faja'al afidatan minan nas tahwi hawa tahwi itu artinya kepingin ke sana terus rindu ke sana kepingin mencintai tempat itu karena itu kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan oleh Rasul dan Ahlul Bait khususnya di doa-doa Ramadan selalu ada selipan doa urzukni hajj baitikal haram fi ami hadha wa fi kulli am Ya Allah berikan aku rezeki, kemampuan, berikan aku mampu pergi haji di tahun ini dan setiap tahun. Tahwi ilaihim. Mathabah, tempat rujuk, tempat kembali. Wa idh al-baita mathabatan lin wa amna. Selain tempat kembali kita dengan fisik kita, di sana tempat kembali ketika kita hanya mengembalikan semua urusan kita fokus kepada Allah. Di sana kita mengeluh, mengadu, di sana semua kita hanya mohon kepada Allah. Allah tidak disembah hanya di Masjidil Haram. Allah disembah di seluruh dunia dan seluruh penjuru. seru bumi Allah tetapi tempat itu punya gaya tarik sendiri ada magnet kuat untuk mengajak kita lupa yang lain dan hanya kembali kepada Allah karena itu kalau orang sudah di sana enggak ingat Allah jangan diharapkan orang itu pernah ingat Allah di mana-mana Gimana orang tidak rindu di sana satu rokaat seratus ribu rokaat nilainya dan setiap beramal dilipat gandakan di sana. Wa tempat rujuk mathabah. Kedua, wa amna tempat aman. Tapi di sini tempat yang dimaksud Allah memberikan wa amna bukan Allah memberitahu tempat itu aman tetapi Allah sebagai kata sri memerintahkan meng meng menganjurkan Mengharuskan kepada umat manusia agar menjaga keamanan di tempat itu, sehingga di sana orang harus aman, bahkan hayawan aman, tumbuh-tumbuhan harus aman. Semua dijaga sebagai haram Kita di sana dilarang memburu, dilarang semuanya harus dijaga. Semua di sana amna. Jadi, jangan sampai kita berkata terjadi peperangan di Ka'bah di Mekah. Bahkan salah satu pemerintahan Yazid dia pernah mengu, menge, memerintahkan untuk dibakar Ka'bah saat itu. Ketika ada beberapa orang yang sembunyi di Ka'bah, dipukul dengan manjanik terakhir dibakar sebagian. Terjadi gak aman. Yang dimaksud bukan itu, tetapi Allah bukan ini memberitahu, tetapi memberikan syariat bahwa di tempat itu harus dijadikan tempat yang paling aman. Orang jahiliyah, orang jahiliyah ini sudah keluar dari real Nabi Allah Ibrahim, keluar sudah menyembah berhala semuanya. Tetapi orang jahiliyah, kalau lihat di Mekah, apalagi di jiwa orang haram, di Ka'bah, di Mekah, selilingnya, melihat orang yang membunuh ayahnya, dia nggak berani melakukan sesuatu. Gak berani balas gak apa. Ditunggu sampai dia keluar dari haram. Baru ia akan membalas. Karena merah, menghargai dan menjaga tempat yang haram ini. Karena itu dalam, walaupun ini perselisihan fikih saya gak masuk. Tapi dalam curum fukaha, dalam beberapa madhab. Sebutkan orang yang harus mendapatkan hukum. Ketika ia melakukan perbuatan jelek di luar. Kemudian dia ketika mau dihukum lari ke haram. Maka tidak boleh dilaksanakan hukum Allah cuman dipersempit hidupnya tidak di dikasih makan, tidak dikasih minum sampai dia keluar, kalau keluar baru dilaksanakan hukum Allah, karena ini tempat yang harus aman, kecuali kalau orang melakukan pelanggaran di haram, maka ia harus memperoleh sanksi langsung di haram kalau di luar lari, berlindung ke tempat itu tidak boleh dilaksanakan hukum sampai ia keluar Wa al-bayta mathabatan wa untuk manusia. Tempat paling aman. Mandakhalah kana amina. Binatang-binatangnya harus dijaga. Bahkan tumbuh-tumbuhan semua yang diharam. al harus menjadi aman. Dan semacam ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa al-bait Ka'bah dan sekelilingnya di haram harus dijadikan tempat yang paling haram. Apalagi tamu-tamu Allah yang datang waktu haji. Tamu-tamu Allah yang datang berziarah ketika umrah dan semuanya, mereka harus menjadi orang yang aman di tempat itu. Masabatan lina nasi wa amna satu. Ini pembahasan pertama bahwa Allah jadikan al-haram al-makkah Ka'bah ka dan sekelilingnya di haram adalah masabah tempat kembali dan amna tempat yang harus dijadikan tempat yang aman. Orang yang taat kepada Allah akan mengamankan tempat itu. Orang yang melanggar Allah dia akan melakukan sesuatu di tempat itu dan berarti dia melanggar Allah. <tuh> Ketika kita bicara Ka'bah ka Ketika kita bicara Makkah semuanya Ketika kita bicara Al-Masjidil Haram Tidak pernah akan lepas membicarakan orang yang paling berperan di tempat itu Yaitu Nabi Allah Ibrahim Alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam Karena itu setelah Allah menentukan Agar dijadikan Ka'bah Al Al-Ka'bah dan Al-Haram Al-Makki Masjidil Haram dan Makkah menjadi tempat masaba tempat kembali dan tempat aman spontan Allah meneruskan watakhidhu min maqami Ibrahim musalla jadikan tempat Ibrahim tempat berdirinya Ibrahim dalam Al-Qur'an ada dua ada maqam bi fathil mim maqam ada muqam bi dhammil mim Kalau makom tempat berdiri, kalau mukom tempat orang bertempat tinggal artinya. Jadi kalau makom ismu makan liman koma, kalau mukom ismu makan liman akoma bertempat tinggal. Seperti kalau mukam Allah berfirman, Ya ahla yathriba, la mukamalakum. Wahai penghuni yasrib, gara ada tempat tinggal bagi kalian. Tapi di sini makam tempat berdirinya Kama Yakumu makam tempat berdirinya Ibi Ibrahim. Para mufasirin banyak menyebutkan apa sebenarnya makam Ibrahim. Ada yang mengatakan semua manasik haji itu makam Ibrahim karena di tempat-tempat itu Ibrahim berdiri dan melaksanakan hajinya. Di Arafahnya, di Munanya, Musjalifah dan semuanya. Tetapi, kalau pendapat yang paling kuat adalah, "Makam Ibrahim adalah tempat ketika beliau membangun Kaabah." Kalau kita ke Kaabah, kita ketika tawaf melihat di sana ada tempat keluar sedikit dari Kaabah. Itu keluar, ada namanya "Makam", ditutup "Makam Ibrahim". Tempat di situ ada batu dan ada bekas kedua telapak kaki Nabi Allah Ibrahim. Itu namanya maqamu Ibrahim. kemudian dalam kita dalam umroh atau dalam haji kita diharuskan sholat di setelah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Ada sebagian mazhab yang menjadikan wajib. Ada sebagian mazhab yang menjadikan sunnah muakkadah diharus sebaik paling baik di tempat itu. Watakhidu jadikan tempat makam berdirinya Ibrahim. Kapan berdirinya Ibrahim? Nanti kita akan masuk ketika sampai pada ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida min al-bait. Ketika beliau mulai membangun, itu nanti beliau berbijak dengan batu. Dalam riwayat ada tiga batu yang datang dari surga di dunia ini. Satu al-hajar al-aswad. Kedua hajar batu Yang dipakai oleh Ibrahim untuk beliau membangun, dan ketiga batu yang pernah diberi oleh Allah untuk Bani Israel, dan pernah kita baca, itu masalah hajar Bani Israel. <tuk> Kenapa makam Ibrahim menjadi tempat yang begitu? mulia sehingga harus dijadikan tempat untuk salat penghubung antara kita dengan Allah. Di sini ada Ka'bah, di sini ada makam Ibrahim. Salatlah di belakang makam Ibrahim untuk menuju ke Ka'bah, untuk mengenang pembina Ka'bah Ibrahim, untuk mengenang manusia pahlawan tauhid yang memberantas semua kemusyrikan kesirikan yaitu Ibrahim dan mengenang satu sosok manusia yang mengajarkan kepada kita ketabahan melawan semua gangguan dan kecintaan mutlak kepada Allah ketika manasik haji beliau peragakan spontan, langsung dan akhirnya manasik itu oleh Allah diabadikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. min maqami Ibrahim. Jadi batu ada bekas telapak kaki beliau. Dalam satu riwayat, batu itu ketika beliau mulai membangun menatap, beliau berpi mengincak batu itu. Dalam satu riwayat, kalau beliau harus lebih tinggi, batu itu ikut naik. Kalau beliau cukup rendah, batu itu merendah, begitu. Dan kalau disebut riwayat dari surga, maka semua yang dari surga, ya begitu harusnya, harus luar biasa. Dan itu sebagai mukjizat Nabi Allah Ibrahim. Karena itu ketika Allah menjelaskan mengenai kebesaran haram Makkah, kebesaran Ka'bah, kebesaran Makkah semuanya, kebesaran Masjidil Haram, ketika itu juga Allah menyebutkan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Dan ada makam Ibrahim makam Ibrahim juga termasuk sebagai tanda kebesaran Allah Karena manusia ini ya kemudian yang membangun Ka'bah Baitullahil Haram Walaupun ketika sampai ayat 27 nanti kita bicara Apa beliau yang pertama membangun Apa bangunan itu sudah ada beliau teruskan lagi Itu nanti kita bicarakan Tapi membicarakan pembangunan Ka'bah tidak bisa lepas dari membicarakan Khalilurrahman Rahman Nabi Allah Ibrahim. min musalla. Tempat bangun atau berdirinya Nabi Ibrahim Allah jadikan kita tempat kita salat di belakangnya kita salat untuk mengenang Ibrahim dan semuanya untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim tempat berdirinya Ibrahim merupakan uswah yang harus diikuti oleh umat manusia kalau Ibrahim tempat berdirinya tapi sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bukan tempat duduknya, bukan tempat beliau berdirinya, bukan tempat beliau sholatnya, tapi seluruh kehidupan beliau lakot kana lakum fi rasulillah semua yang berkaitan rasulullah uswatun hasanah dan ini perbedaan sejil wujud dengan nabi allah ibrahim alaihi wa ala nabiina wa alaihi salatu wassalam wa takhidu min maqami ibrahima musallah <tuh> di dunia ini kalau ada orang mempunyai jasa besar, menemukan sesuatu, membangun sesuatu, atau menciptakan sesuatu, selalu biasanya diletakkan patungnya, gambarnya di tempat yang dia melakukan sesuatu berjasa itu. Kita pergi ke salah satu rumah sakit besar, kita nampak patung pembina itu. Islam enggak Bukan mengajari itu, tapi juga enggak menolak. Tapi ada simbol bahawa ingat Kaabah, ingat makam Ibrahim. Karena itu diabadikan oleh Allah untuk ke Kaabah, untuk tawaf Ka'bah. Kaabah. Setelah tawaf, kaling kamu enggak bisa tawaf sebelum Kaabah ini dibangun. Setelah itu, karena itu kalau salat, salatlah di belakang telapak Ibrahim untuk mengenang bapak para nabi dan pahlawan tauhid Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. min Ibrahim musalla. Setelah Allah jadikan mathabatan wa amna. Kedua, setelah Allah perintahkan untuk jadikan tempat berdirinya Ibrahim sebagai musalla. Ketiga, perintah Allah, perintah yang kuat sekali untuk Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, Allah meneruskan firman-Nya, "Wa ahidna" Ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitia li taifina wal akifina waruk'is sujud wa ahidna kami ambil perjanjian artinya kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail satu perintah yang kuat sekali alzamna kami haruskan sehingga perintah dan pengharusan ini seakan-akan perjanjian antara Allah dengan Ibrahim wahidna Wa kami haruskan kami perintahkan dengan perintah yang kuat kepada Ibrahim dan Ismail agar mereka berdua tahira mensucikan rumahku Allah disebutkan Ka'bah ini baiti Allah nggak punya rumah di setiap tempat dan setiap ruang ada Allah tetapi sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Allah ingin menampakkan kemuliaan tempat itu sehingga disebut rumahku rumah Allah seperti ketika Allah ingin menjamu manusia-manusia yang hanya pasrah kepada Allah sebagai hamba-hamba Allah pilihan ketika ingin menjamu mereka untuk pergi ke surganya Allah menebutkan fi ibadi hamba-hambaku. Kemudian wadkhuli jannati surgaku, maka surga akan menjadi begitu lebih jauh mulia ketika disebut oleh Allah surgaku untuk siapa? Untuk kaum mukminin. Baiti rumahku. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar mereka berdua mensucikan rumahku yaitu Ka'bah dan Baitullah. Masjidil Haram. Tahira, mensucikan dari apa? Kalau itu tempat sholat, mensucikan dari segala sesuatu. Kalau itu tempat sholat, sucikan dari kotoran-kotoran yang ada. Kalau itu tempat murni ibadah kepada Allah, bersihkan dari kesyirikan dan semua berhala-berhala yang ada. Agar semua ini bersih dan hanya untuk Allah. Tahira, karena itu Al Imam Ja'far sadiq komentari ayat ini beliau mengatakan maka harus bagi siapa yang masuk kota Makkah hendaklah dia membersihkan dirinya, mandi dan menggunakan baju yang baik, menghilangkan bau keringatnya dan bau-bau yang mengganggu orang lain karena Allah berfirman tahira, sucikan. Jangan masuk ke Makkah Masjidil Haram dengan kumus-kumus dengan bau yang tidak enak akan mengganggu tamu-tamu Allah. Sementara Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail Bersihkan, sucikan rumahku Untuk siapa? Untuk tiga golongan Litta'ifina Walakifina warukka sujud Pertama, litta'ifin Bagi orang-orang yang sedang tawaf Yang datang dari jauh Haji atau umroh dan tawaf-tawaf Yang sedang tawaf Alakifin Orang-orang yang tinggal sekeliling itu Atau orang yang duduk sedang Beriktikaf di tempat itu Warukka'i sujud Dan untuk orang-orang yang sedang Salat Yang sedang tawaf Untuk yang tawaf Untuk yang duduk dan untuk yang Salat, sucikan rumahku Wahai Ibrahim Kalimat ini Artinya, orang yang sedang tawaf keliling Ka'bah, orang yang sedang duduk dekat Ka'bah dalam Masjidil Haram, orang yang sedang salat, semua itu adalah tamu Allah. Dan untuk men, men, ketika Allah ingin menerima mereka sebagai tamunya, ketika tawaf, ketika salat, ketika duduk, Allah perintahkan agar disucikan tempat ini karena tamu-tamu akan -tamu ada. Dalam satu riwayat disebutkan dalam Ka'bah atau di Ka'bah itu ada 120 rahmat Allah. 60 bagi yang tawaf. 40 bagi yang salat di tempat itu. Salat memandang Ka'bah langsung Masjidil Haram. Yang 20 bagi yang cuma melihat, duduk dari jauh melihat, 20 rahmat Allah ditransfer terus pada Anda. 120 60 untuk yang tawaf 40 untuk yang salat dan 20 untuk yang duduk melihat Ka'bah. Allahu Akbar. Tahira, sucikan. Sucikan rumahku wahai Ibrahim dan Musa dan Ismail untuk mereka tamu-tamuku yang akan tawaf, yang akan duduk, yang akan salat semuanya. Allah nggak menyebut al musallin disebut ar ruka as sujud karena inti salat ada di dua hal ini dalam rukuk dan sujud dan tidak ada rukuk dan sujud kecuali ketika ia dalam keadaan salat karena itu nggak boleh orang menjadi tamu Allah kemudian takut kesesat takut hal-hal kalau anda yakin anda menjadi tamu Allah Calon yang akan tawaf Yang akan duduk iktikaf Yang akan sholat di tempat itu Maka yakinilah Tuan rumahnya yaitu Allah Telah menjamin anda Gak ada namanya Sebelum jauh datang sudah dipersiapkan oleh Allah tahira sucikan Karena itu Imam Ja'far pernah menyebutkan Musdalifah itu tempat yang paling banyak hawam atau hasarat binatang-binatang kecil di dunia yang paling banyak binatang-binatang kecil itu tempatnya di Musjalifah ya kalau jengking ya hal-hal semacam itu yang menakutkan tetapi setiap menjelang tanggal 7 dan 8 Dhul Allah perintahkan semua binatang itu meninggalkan Musjalifah karena tamu-tamu Allah akan datang Tahira Baiti itu ya. Bersihkan. Tamu-tamu akan datang. Lita'ifin bagi orang-orang yang tawaf. Wal'akifin bagi orang-orang yang duduk. Iktikaf. Duduk. Warukka'is sujud. Dan orang-orang yang sedang sholat. Menyebutkan berzikir dengan nama Allah di sana. Sekali lagi, karena itu Imam Ja'far memerintahkan kalau kita masuk Mekah, adalah kita berbersih diri dulu, mandi, menghilangkan bau-bau yang ada pada kita dan dan apa saja yang mengganggu orang lain karena Allah memerintah agar kita bersuci masuk kota Mekah. Wahidna ila Ibrahimah wa Ismail an tahira baitia lit taifin wal akifin war ruk'a sujud 126-nya Allah kemudian menyebutkan dan masih bersama Nabi Allah Ibrahim wa id qala ibrahim rabbij'al hadza baladan amina وَارْزُقْ أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير إبراهيم بدعاء إن شاء الله كلو كنا راجين بقرا القرآن banyak doa nabi Ibrahim dalam Al -Quran. Doa untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk orang-orang yang beriman bersamanya. Doa untuk agar dilahirkan Nabi terakhir di Makkah, yaitu Sejil Wujud Muhammad. Doa agar Kaabah dijaga oleh ya Allah. Macam-macam doa Nabi Ibrahim. Mungkin suatu saat kita akan bahas doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Yang mencakup bermacam-macam hal. رَبِّ جَعَلْهَذَا Salah satu doa Nabi Ibrahim, beliau berdoa, Ya Allah, jadikan... Ijal hadza jadikan haram Makkah baladan kota aminan yang aman. Padahal ayat 25-nya Allah sudah tentukan agar dijadikan tempat yang aman. Wa ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Kenapa Nabi Ibrahim masih minta lagi agar dijadikan tempat ini adalah tempat yang dan banyak doa Nabi Ibrahim yang nama ini. kadang-kadang nakirah tanpa alif lam semacam ini kadang-kadang ma'rifah dengan alif lam satu contoh dalam surat Ibrahim Allah menyebutkan doa Nabi Ibrahim begini Rabbi ja'al balada amina surat Ibrahim 35 Rabbi ja'al balada amina 126 Al-Baqarah Rabbi ja'al baladan Aminah. Mufassir menyebutkan perbedaan antara pakai alif lam dan tidak yang dalam surat 1 2, 6 ini maka semuanya belum nampak sebagai balat sebagai kota. Doa Ibrahim ini dua, jadikan tempat ini kota dan kedua jadikan yang aman. Karena ketika Nabi Ibrahim meletakkan anaknya beliau mengatakan askantu turiyati fi wadin ghairi zar aku tinggalkan keluargaku di tempat yang gersang, gak ada sesuatu. Maka doa Nabi Ibrahim dalam satu dua enam al baqarah ada dua hal. Jadikan tempat ini kota dan kedua, jadikan tempat kota yang a, aman. Kalau yang sudah ada alif lam itu, Robij al balada Ibrahim tiga memang kota itu sudah ada. Maka Ibrahim minta agar diamankan Tapi kenapa beliau minta agar diamankan? Jadi tempat yang aman. Padahal Allah dalam 125-nya sudah mengajak dan menentukan agar orang menjadikan tempat itu tempat yang aman. Wa ja al baita nasi wa amna. Ayyul ikhwah, kalau kita melihat sesuatu itu sudah ada, kemudian diminta lagi, maka itu mengandung arti agar yang sudah ada itu jangan terputus, supaya sepanjang kehidupan aman. Jadi kalau Nabi Ibrahim minta aman, beliau sudah tahu Allah telah menentukan agar dijadikan tempat ini aman. Tapi Nabi Ibrahim minta supaya enggak ditentukan di masa tertentu. Karena itu beliau mengatakan, jadikan tempat ini aman sepanjang kehidupan. Rabbi Jal, Baladan, Aminah. Jadi kalau sesuatu itu sudah ada kemudian diminta lagi atau dituntut kembali artinya supaya dijaga satu contoh Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Sudah beriman. Kok diminta lagi untuk beriman? Mereka sudah beriman sekarang. Tapi diminta untuk tetap menjaga imannya sampai akhirnya. Begitu Nabi Allah Ibrahim, Ya Allah, jadikan kota Makkah. Haram Makkah ini kota yang aman. Baladan aminah. Setiap orang minta agar kotanya aman Dan permintaan semuanya Agar setiap negara dan setiap kota itu aman Tapi Nabi Ibrahim Urusannya dengan Makkah begitu banyak Sampai Rasulullah pernah bersabda Aukamakal yang artinya Inna Ibrahim harrama Makkah Wa ana Madinah Ibrahim telah menjadikan Makkah ini kota haram maka aku jadikan Madinah pun kota haramku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Rabbi ja'al hadza baladan amina jadikan tempat yang aman ya Allah ini syariat bukan ketentuan Allah yang enggak bisa ditolak kalau di Makkah banyak terjadi pembunuhan itu bukan berarti ya apa katanya Allah menjaga supaya aman. Kenapa masih ada pembunuhan? Tapi yang Allah minta aman ini supaya ini dijadikan syariat. Maka wahai orang-orang amankan tempat ini sebagai syariat. Bagi yang mentaati ya Allah akan menjaga dan nggak akan mengganggu orang. Tapi bagi yang melanggar ketentuan Allah akan menginjak-injak ketentuan itu. amina Ya Allah jadikan kota Makkah ini adalah kota yang aman. Ini persiapan untuk lahirnya Rasulullah di Mekah ini kalau kita baca Al-Quran, begitu banyak. Isyarat demi isyarat. Nanti ujungnya adalah menyambut kehadiran manusia termulia. Sayyidil wujud di Muhammad. Karena Mekah dan sekelilingnya ini menjadi mulia, bukan cuma karena Ka'bahnya, tapi karena persiapan akan di tempat itu lahir dan hidup manusia termulia. La uksimu bihadal balad wa anta ketika Allah bersumpah dengan balad yaitu Makkah karena di situ wa anta kamu wahai manusia paling mulia hilun bertempat tinggal baladan Ada dua permintaan Nabi Ibrahim Pertama agar dijadikan Makkah kota dan dijadikan kota ini menjadi kota yang aman ini satu dua permintaan tapi dalam satu hal permintaan kedua warzuk ahlahu minas man amana minhum billah wal yaumil permintaan kedua setelah permintaan jadikan kota ini aman ya Allah permintaan kedua belilah rizki penghuninya warzuk ahlahu ahlahu penghuninya orang-orang yang hidup di tempat di balat di kota Makkah itu minas Samarot dari Samarot itu asal kalimat samarah dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang keluar dari tumbuh-tumbuhan buah itu namanya samar Samarot jamak dari kalimat samarah asal artinya yang keluar dari pokok pohon yaitu buah-buahan seperti Allah berfirman kulu min thamarihi idza athmar makanlah dari buahnya kalau pohon ini sudah mengeluarkan buahnya asal akhirnya kalimat samara digunakan sebagai segala sesuatu yang memberikan manfaat memberikan keuntungan disebut samara orang berkata samaratul ilmi al amalus -salih. Wasamaratul amal salih al jannah. Buah dari ilmu itu amal saleh. Manfaat dari ilmu itu amal saleh. Manfaat atau buah dari amal saleh itu membawa orang ke surga. Kemudian samarah digunakan semua nikmat Allah yang Allah berikan. Baik nikmat itu bentuknya apa saja. Namanya samarah Warzuk ahlahu minas supaya kita nggak cuman bayangkan cuman buah memang asalnya dibuang masalah buah tapi segala sesuatu yang membawa manfaat untuk manusia apapun warzuk berikan rizki rizki itu pun begitu rizki itu bisa yang nampak sandang pangan bisa rizki yang maknawi abstrak ketentraman hati keimanan dan itu ilmu dan macam-macam semacam -macam itu Warzuk ya Allah berikan rizki untuk mereka penghuni Makkah minat samarat dari keuntungan-keuntungan sesuatu yang memberi manfaat untuk mereka dan untuk membawa kehidupan apa saja karena itu alimah musadik meriwayatkan asamarat ini adalah al kulu hati supaya penghuninya terus mencintai Makkah dan Kaabah tapi artinya samarat mutlak apapun Warzuk ahlahu Tetapi begini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah berikan penghuni Makkah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berikan rizki untuk mereka dari hal-hal yang memberikan manfaat untuk mereka. Di sini Nabi Allah Ibrahim minta rizki penghuni Makkah yang hanya beriman kepada Allah dan hari kiamat. Man amana minhum billah wal yaumil akhir karena pengalaman kemarin 124 ketika Ibrahim diberi oleh Allah imamah minta untuk duriahnya jawaban Allah la yanalu zalimin orang-orang zalim gak dapat yang kamu minta ini Nabi Ibrahim ketika minta kedua ini takut mendapatkan jawaban seperti yang pertama yang berbuat zalim enggak ku beri rezeki wahai Ibrahim karena itu sebagai adab seorang nabi spontan kalau doa setelah ini Aku mohon ya Allah Berikan bagi yang beriman kepada Allah dan hari kiamat Rizki untuk mereka Kemarin ketika Allah mengatakan Inni ja'ilu kalin nasi imama Nabi Ibrahim minta Wa min zurriyati Jawaban Allah la yanalu ahdil zalimi Ibrahim langsung faham bahwa ternyata dari keturunannya ada yang berbuat dolim. Karena itu kalau minta rizki, aku minta untuk yang soleh saja, nggak minta untuk yang dolim supaya nggak salah lagi. Warzuk ahlahu min samarati man aman minhum billah wal yaumil Tapi ini urusannya rizki. Kalau itu si urusan imamah memang pilih Allah. Imamah itu atauun ilahi, sementara rizki atau rububi. Tetapi jawaban Allah Waman kafar Hei Ibrahim aku berikan permohonanmu Kamu minta agar orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari kiamat untuk diberi rezeki penghuni Makkah Aku berikan permintaanmu Dan aku tambahkan Kafir pun aku berikan rezekinya Urusan rezeki Allah tidak beda-bedakan Urusan rezeki Allah menjawab Waman kafar Ibrahim, kamu minta yang iman saja, tapi rizkiku untuk yang kafir juga. Bedanya, nanti akhir ayat kita lihat, tapi rizki yang untuk kafir ini, rizki yang madi yang nampak materi. Bukan yang abstrak, tidak orang kafir diberi oleh Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang pasti akan beri rezeki mereka, siapapun mereka. Kemarin kan saya bawakan contoh Nabi Ibrahim, ketika tamunya nggak mau bismillah diusir, Allah mengatakan, berapa yang kamu kasih padanya Ibrahim, bertahun-tahun aku kirimkan rizkinya, walaupun ia mensekutukan aku. Rizki Allah berikan kepada siapapun, karena Allah menciptakan makhluknya, maka Allah yang tanggung jawab memberikan semua makanan untuk makhluknya. Nggak bisa pisahkan enggak pernah Allah berfirman kepada matahari, hei matahari terbitlah hanya untuk tempat-tempat daerah kaum mukminin dan muslimin yang lain muslimin jangan kena kamu enggak ada matahari terbit untuk semua al mukmin wal kafir al bar wal fajir as saleh wataleh semua kena orang yang mukmin kafir yang baik yang semua kena kalau lagi bagi-bagi rizki semacam ini semua diberi oleh Allah Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki untuk penciptanya, makhluknya pasti. Karena itu ketika Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah berikan rezeki untuk penghuni maka mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat kata Allah waman kafar, kalah waman kafar. Yang kafir pun aku beri, apalagi urusan rezeki harta, harta kan paling murah rezeki Allah. Harta ini rizki yang paling 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 murah. Kalau kita melihat orang kaya, belum tentu orang dicintai oleh Allah. Kalau kita melihat orang ini khusyuk sholatnya, ibadahnya baik, menjaga Islam, ini pasti dicintai oleh Allah. Pasti. Dia punya uang atau tidak, pasti dicintai Allah. Tapi kalau rizki, sehingga Rasulullah bersabda, kalau rizki itu, kalau dunia ini ada nilainya di hadapan Allah, orang kafir seteguh air gak diberi oleh Allah karena nggak ada nilainya di sisi Allah maka semua dikasih dan pemberinya cuma Allah karena itu warzuk Nabi Ibrahim minta warzuk karena yang mampu cuma memberi rezeki itu cuma Allah wa fis sama irizkukum wa ma adun karena itu Allah menamakan dirinya Razik, menamakan dirinya Razak. Dan menamakan dirinya khairul raziqin Allahu Akbar Apa artinya khairul raziqin Sebaik-baik yang memberi rezeki Baik ketika memberi Dan baik ketika belum memberi Sama Khairul raziqin Karena khair Maka khairun hina a'ta Huwa khairul raziqin ketika memberi Huwa khairul raziqin ketika belum memberi Sama Karena paling tahu kapan diberi hanya Allah. Wa qala wa man kafar. Hai hey Ibrahim yang kafir pun aku beri. Cuma Allah akhiri umatiuhu qalila. Thumma attaruhu ila azabin nar. Wa bi'sal masih. Tapi yang aku berikan untuk si kafir itu Wahai Ibrahim Aku akan berikan ia kesenangan tapi sebentar saja. Ada mata kesenangan dia. Umat aku akan berikan dia kesenangan mata, tapi kesenangan yang sifatnya sangat-sangat sedikit. Karena kalau kita membicara Al-Quran, Allah menyebutkan kol mata dunia kalil. Atau kita membaca surat An-Nahl, Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang suka menghalalkan, mengharamkan sesuka dia, Allah akhiri. A'udhu billahi rajim. Allah akhiri firmanya. Mata'un qalil. Walahum azabun alim. Kenikmatan sedikit. Di itu, siksaan yang pedih. Dalam surat at Taubah 50 dan 82 kali, Allah menyebutkan untuk Rasulullah kekasihnya. Kamu jangan heran melihat orang-orang kafir ini mempunyai harta semuanya. Aku ingin menyiksa mereka dengan harta mereka di dunia ini. Dan kelak di akhirat aku siapkan siksaan. La tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridu Allah yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jangan kamu heran. Sayyidul wujud, aku ingin menyiksa mereka dengan harta ini. Ada harta itu bukan nikmah tapi nikmah. Wa na'udzubillah. Kalau waman kafar, Ibrahim, yang kafir pun aku beri. Cuman fa diuhu kalila. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang semacam ini. Berkaitan Allah memberikan kepada yang kafir pun, tetapi sebentar lagi aku cabut dia. Semua teruhu. Terakhir aku seret, aku paksakan dia untuk memperoleh siksaan api neraka. Wabi sal-masir, tempat yang paling jelek kembali adalah tempat neraka. Dalam surat Luqman pun Allah berfirman begini, 23 24 surat Luqman. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa man kafara fala yahzunka kufra. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Innallaha 'alimun bidatis sudur. Numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila 'adzabin ghalidh. Siapa yang kufur ya Muhammad? kamu jangan susah atau sedih karena kekufuran mereka jangan biar mereka semua akan kembali pada kami dan kelak kami akan beritahu kepada mereka apapun yang mereka lakukan Allah maha mengetahui apa yang terlintas dalam di hati mereka terus numatiuhum kalila kami akan berikan mereka kesenangan sedikit sumanatoruhum kami paksakan untuk memperoleh siksaan yang dahsyat kalimat yang yattaru asal kalimatnya terpaksa nanti di akhirat ini manusia di dunia boleh milih saya dan siapapun di dunia ini boleh milih bisa melakukan yang jelek bisa melakukan yang baik anggota badan saya bisa saya ajak untuk melakukan maksiat tapi di akhirat tidak ada Tidak ada pilihan di akhirat habis tangan berbicara lisan berbicara maaf jilid kulit berbicara menjadi saksi kaki dan semua berbicara kita ajak melakukan apapun nggak mau sudah kita tidak punya pilihan di sana itu kalimatnya atarruhu seperti aku paksakan dia kelak untuk masuk neraka kenapa dipaksakan karena di sana nggak ada pilihan bagi di dunia anda silahkan memilih Tumma atarruhu umatiuhu kalila aku berikan dia biar si kafir pun aku berikan Cuman dia tersiksa sementara ini. Cuman sedikit yang ia terima. Berapa umur manusia di dunia? 100 tahun? Paling lama itu dia menikmati kenikmatan. Kalau mampu menikmati. Kadang-kadang belum seusia itu sudah yang kaya nggak menikmati hartanya. Karena itu orang mukmin Muslim dilarang oleh Al-Quran minder melihat kekayaan orang kaya apalagi mereka orang-orang yang gak kenal Allah jangan pernah minder la tu'jibka ada dua kalimat ayat la tu'jibka amwaluhum wala awladum. jangan yang punya Allah maka yang lain yang murah kala wa jadi rizki itu untuk semuanya cuma yang perlu kita Berhenti sejenak. Permintaan dua ini yang didahulukan oleh Ibrahim adalah minta keamanan baru kecukupan ekonomi. Perhatikan dua doanya. Pertama, Robi Jalhazabala dan Aminah, jadikan kota dan negeri ini aman dulu. Setelah aman, Warzuk, Ahlahu Jadi harta dan semua ini kalau nggak ada keamanan orang nggak sempat menikmati dunia dan di bumi negeri itu memerlukan dua ini ketentraman keamanan sehingga setiap warga aman tentram dan sandang pangan cukup Sandang pangannya cukup, tapi nggak ada ketenangan, keamanan. Orang nggak bisa menikmati apa yang ia miliki. Karena itu permintaan Ibrahim dua, aman dan cukup. Karena itu kita melihat orang ini bisa cukup kaya, nggak nggak pernah lapar, kenyang, cukup semuanya. Tapi kalau nggak aman, nggak ada artinya. Karena itu Allah menyebutkan begini: Faliyabudu, Rabbahadal baitil atamahum minju, nggak berhenti. Ada wa amanahum min Ada orang nggak lapar, cukup memiliki semuanya, tapi nggak aman. Imam Ali pernah menegaskan dalam salah satu pembahasan beliau mengenai daulah negara yang sebenarnya ialah tidak ada kenikmatan dalam satu negara sebelum ada keamanan pertama itu aman kapan akan datang aman ketika hukum itu berjalan satu negara kalau hukum gak berjalan gak pernah ada keamanan karena setiap orang akan menghakimi sendiri, setiap orang akan kecewa, setiap orang akan melakukan sekehendak dia dan bermacam-macam sehingga dua hal dan ini yang dikaji diminta oleh Nabi Allah Ibrahim dan ini pegangan hidup lingkungan desa kota negara perlu ada dua ini ada aman dan ada kecukupan setelah aman baru warzuk ahlahu minas karena itu kalau datangnya bala yang paling dahsyat pertama itu bukan paceklik, bukan kelaparan, tapi rasa takut. Lana bluan nakom min al khawfi baru walju wanaksen min al amwali wal anfusi wal samarat wabashiril sabirin. Kalau kami akan uji kalian, pertama al khawf rasa takut. Ketika orang sudah nggak aman, sudah gila orang ini, percuma. Baru keduanya ju kelaparan. Baru berikutnya naksin kekurangan dari sandang pangan dan semuanya. Tapi pertama adalah keamanan. Karena itu doa Nabi Ibrahim warzuk ahlahu. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Pertama permohonan jadikan aman. Kedua warzuk ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. قال ومن كفر فأمتئه aku akan berikan kenikmatan sedikit ثم أطره إلى عذاب النار terakhir disiksa di api neraka المصير tempat kembali yang paling jelek adalah neraka banyak Al-Quran menyinggung nanti kita akan bahas tersendiri ketika membicarakan mengenai neraka semua itu ternyata dikatakan tempat kembali kita. Seakan-akan kita ini di sini membangun neraka. Nanti kalau mati ya kita kembali ke tempat yang kita bangun. Masir. Seperti inna jahannama kanat mirsada lit Torina Maaba. Apa artinya Maaba? Tempat kembali. Seakan-akan Torud dan orang-orang yang ber menyimpang dari real Allah ini di dunianya membina nerakanya, membangun nerakanya. Ketika mati dia kembali ke tempat yang ia bangun. Wa naudzubillah. Wa salmasir. ikhwah. Malam ini kita berhenti pada ayat ini dua ayat. Tapi malam yang akan datang kita akan sampai kepada ketika Ibrahim mulai membangun Ka'bah dalam firman Allah. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida min al wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.